Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kembali berada di teras rumah ya teman-teman. Oh ya, sebenarnya ini adalah video kondisi teras rumah saya waktu beberapa bulan lalu setelah saya tinggal mudik lebaran ya teman-teman. Nah, kali ini saya ingin memberi info ke teman-teman kondisi teras rumah yang saat ini ya, setelah beberapa tanaman hias saya pelihara kembali. Nah, kalau dulu teman-teman juga bisa melihat nih tanaman pakis saya sampai warnanya hampir silver kayak gini ya, karena kekeringan. Dan sekarang kondisi teras rumah saya seperti apa? Ikutin terus video saya. Nah, ini adalah kondisi saat ini ya teman-teman. Dan ini baru kemarin saya ambil gambarnya. Dan beberapa tanaman juga sekarang sudah semakin rimbun. Dan ini saya tata ulang kembali yang dulu nggak seperti ini ya, yang sering saya videokan ke teman-teman. Ini sekarang saya tempatkan rak di depan. Dan kalau untuk di belakang masih sama aja ya, yang di teras dalam situ. Nah, di sini beberapa kalatea saya tempatkan di sini nih teman-teman. Ini ada kalatea jago, ada ornata, dan ada juga mozaika ya. Nah, ini ada beberapa pilo dan di belakangnya beberapa jenis tanaman teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat The Priam Bodo dimanapun berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki yang melimpah, serta berkah. Nah, kembali lagi ke tanaman hias yang ada di teras ya teman-teman. Nah, ini memang sengaja di depan saya tempatkan kalatea di sini karena sekarang sinar matahari itu sudah mulai berpindah ya teman-teman. Jadi di sini masih aman kalau untuk kalatea. Dan di belakang ini ada ficus. Sebenarnya kalau untuk ficus sendiri ini tahan sekali dengan panas teman-teman. Jadi nggak masalah sih ditempatkan di luar. Namun ini sengaja saya taruh di belakang sini ya. Dan di belakang ada divan dan beberapa anthurium. Nah, ini juga pakis yang tadi nampak terlihat ke silver ya teman-teman, kelihatan mau mengering, sekarang juga sudah mulai warnanya hijau dan daun-daunnya pun juga semakin lebat nih. Nah, untuk pilo lemon ya, ini sengaja saya biarkan begini aja. Jadi kalau semakin panjang tinggal saya bulet-buletin gitu aja teman-teman. Nah, ternyata sekarang ini daunnya semakin mengecil dan semakin rapat nih teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke tanaman yang ada di teras di dalam ya. Ini pakis embunnya juga sama nih teman-teman. Ini semakin rimbun dan daunnya pun semakin hijau. Nah, ini beberapa tanaman yang tadinya saya taruh di luar. Ini ada anggrek tebu ya, saya pindahkan di sini. Dan ini begonia yang kemarin juga begonianya. Ini sudah saya perbanyak ya untuk begonia yang ini. Sekarang sudah mulai merimbun lagi nih teman-teman.
sirih, itu sirih gadingnya juga sudah merembet kemana-mana. Dan ini pilo brekele ya, ini berlemak variegata, dan alhamdulillah ini variegatanya juga masih tetap bertahan nih teman-teman. Nah ini juga semakin merimbun, dan ini ada daun yang variegatanya nampak jelas sekali ya teman-teman, semakin menor. Nah untuk brekele memang biasanya ada yang semakin lama itu ini loh teman-teman, seperti punya saya yang satu ini sebelah itu udah hilang ya variegatanya, namun yang sebelah kiri ini masih tetap terlihat cantik dan masih muncul nih, masih bertahan variegatanya. Dan dua tanaman ini, Calathea ornata serta kuping gajah jumbo, ini nggak saya pindah, dan ini sebagian daunnya juga ada kelihatan masih rusak ya teman-teman, sudah rusak maksud saya. Nah yang satunya juga ini utuh, yang daun barunya itu yang daun lama kemarin yang sempat kekeringan itu teman-teman. Nah ini yang tadi saya perlihatkan teman-teman, ini sirih gadingnya sudah merembet kemana-mana ya, nempel di tembok. Dan beberapa tanaman sirih saya yang lain ini juga sudah mulai menjulur kemana-mana nih teman-teman. Ini seluruhnya juga sudah panjang-panjang ya. Nah ini kedua skindaptus saya, ini beda ya teman-teman, yang di atas ini kalau nggak salah eksotika, dan yang di bawah ini karena untuk tekstur dari daunnya pun berbeda, yang di bawah ini lebih halus teman-teman dibandingkan yang di atas itu daunnya lebih bertekstur. Dan yang di bawah ini ada bigunia tapak kucing dan ada aglaonema nih di bawahnya. Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya, memang dari video aja nampak kelihatan kalau daun yang di atas ini lebih bertekstur. Nah yang ini dan yang di bawah itu permukaannya halus, dari coraknya aja memang sudah kelihatan berbeda ya teman-teman. Nah ini kondisi teras rumah 2 minggu yang lalu nih teman-teman, ada beberapa tanaman yang tadinya di rak sini ya, dan kemarin sudah enggak saya tempatkan lagi di sini. Ini ada tanaman labi atau tanaman kura-kura. Ini juga baru sih saya mendapatkan tanaman ini karena saya melihat dari motif daunnya yang unik, jadi saya beli. Dan ada beberapa tanaman lain yang ini sudah saya pindahkan teman-teman. Nah kalau kemarin nampak terlihat ada ini ya, ini karena dari gantungan jatuh, jadi sengaja saya nggak pindah teman-teman, karena sayang sekali ini bunganya biar berbunga dulu ya. Nah ini malah sebagian ada yang ini stres nih karena habis jatuh, dan ini yang mau berbunga nih teman-teman. Karena sayang sekali, jadi ini saya biarkan mekar dulu. Kalau sudah mekar nanti baru saya akan repotting, karena ada 3 yang mau mekar teman-teman. Nah itu tadi kondisi tanaman hias yang ada di teras rumah yang sudah lama sekali nggak pernah saya update ya teman-teman. Nah ini adalah perkembangan tanaman hias saya yang awalnya banyak yang kering, sekarang sudah mulai hijau kembali nih teman-teman teras rumah saya. Semoga tanaman bermanfaat, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.